Assalamualaikum sekali lagi Football Manager sekalian. Pak Mat sekali, terlampau lama Pak Mat berehat dan inilah kali Pak Mat muncul kembali kerana Pak Mat rasa bila Pak Mat bermain secara offline dan ini masanya. Yes, masanya untuk Pak Mat meraihkan Mohamed Salah sebagai penyerang Liverpool yang teragung sekali. Haha, sudah tentu ini adalah perlawanan saja, cuma satu perlawanan, kita perlawanan testimonial untuk perpisahan selamat tinggal The Raja Football, dan inilah dia Football Manager itulah bagaimana kualiti yang dimiliki oleh Mo Salah. Pak Mat dah lepaskan Mohamed Salah, tetapi secara hakikatnya sehingga tahun 2028 Pak Mat masih lagi menggunakan Mo Salah dan masanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Salah, sudah tentu Joe Gomez kembali, Tadibo, Odeyowice, McKennie, Salah dan antara beberapa pemain yang Pak Mat fikir sepatutnya diberikan perhatian, Mohamed Salah, dan sudah tentu Pak Mat juga masih lagi menggunakan taktika yang sama 4-4-2. Dalam taktika knap taktik, tetapi 3-3 Pak Mat menggunakan taktika yang sama. Tetapi Pak Mat sudah tentu sebelum ini Pak Mat katakan Pak Mat sudah menggunakan match plan, yang mana match plan membantu Pak Mat kiranya untuk mengelirukan pasukan lawan dan mudah santai sahaja, dan ini yang berlaku. So kita akan menggunakan match plan. Sudah tentu inilah perlawanan yang besar untuk Mohamed Salah, masa yang sesuai untuk Pak Mat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mohamed Salah kat Doba. Pak Mat merungkan pemain-pemain penting, siapa lagi, Kenny Jones, Serena, Lewis, mungkin anda mengingat, oh, McKennie akan beraksi buat kereta akhir, McKennie, Robertson dan juga Tadibu, Gomez. Inilah dia pemain-pemain Pak Mat yang sebelum ini sudah lama bersara dan mungkin, dan ini masanya kita akan menggunakan match plan yang terbaik. So, tengok opposition taktik, mereka ada Dembele, Alton, mereka juga memiliki, dan sudah tentu Pak Mat selalu menggunakan marking secara ketat, 3 serangan teratas, dan seperti biasa kita tenang, kita akan melawan Captain adalah Mohamed Salah pada hari ini. Ini adalah perlawanan yang menguji, bukan menguji sebenarnya, mungkin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mohamed Salah. Sudah tentu kita mahu kemenangan yang selesa. Sudah tentu saya fikir Pak Mat sebenarnya semua pemain harus mengucapkan selamat tinggal. Inilah dia bariskan-bariskan Pak Mat. Jelak tadi Bu Gomez, Robertson mungkin sudah tua, tetapi selamat kembali. Dan mereka pula memiliki Kepa, Anton, Monaco. Inilah dia masa yang diucapkan kepada semua. Salam perpisahan untuk Mohamed Salah. Pak Mat suka kerana Pak Mat boleh match that tip. Pak Mat boleh secara automatiknya akan membiarkan penyerang-penyerang Pak Mat beraksi sendiri, dan Pak Mat akan menonton perlawanan ini dengan teliti. Dan itulah dia, Alexander Arnold sekali lagi menjadikan gol. Kita jom kita menikmati perlawanan ini dengan lebih jitu sebenarnya. Dan teruskan sahaja. Mana kita mendahului dengan AS Monaco 1-0 selepas 5 minit perlawanan. Pak Mat ingin Mohamed Salah menjadikan gol. Pak Mat ingin menaksikan Mohamed Salah menjadikan gol. Terlalu slow kali ni. Kita slightly faster. So McKennie di situ adalah bekas pemain Pak Mat, pemain tengah Pak Mat. McKennie adalah pemain yang bagus. Merahnya dan itu dari Cincu Super Kipar. Apa? Offside babi tu. Satu lagi percubaan yang cantik, dan itu dia, kita tengok bagaimana beresan-beresan Pak Mat. Kita punya auto, kita just layan saja perlawanan ini. Oh, Jones, Curtis Jones adalah captain Liverpool pada musim ini, dan itu dia. Oh, satu percubaan berjaya ditak
dilukis ataupun ditepis oleh kepar kepar Chelsea. Dan ini ternyata dibu sekali lagi dua peluang agak rapat. Andrew mengalami kecederaan. Kita menantikan gol daripada Musa. Bagaimana kalau Leon Trey di situ? Gomez, legenda Liverpool. Jones, bagaimanapun offside, bagaimana itu offside ref? Adakah anda bermata buta ref? Oh, Andrew sudah injek dan kita terpaksa mengeluarkan Andrew ini. Fati dimasukkan. Asu Fati agak lama dia. Pak Mat tak boleh jual dia kerana walaupun dia taklah seperform mana, tetapi Pak Mat fikir dia tidaklah bagus, tapi dia sebagai untuk cakap dia lebih untuk train pemain-pemain muda sebenarnya. So Ansu Fati adalah pemain-pemain penting untuk guide pemain muda, untuk membina pewatakan untuk pemain-pemain future. McKinney di situ. Bagaimana Jones? Sekali lagi Chris Jones berjaya menjadi gol. Tidak lagi pertukaran yang dilakukan. Mo Salah masih lagi gagal menjadi gol. Di manakah kekuatan dari Mo Salah di sini? Bagaimana kali ini Gomez? Satu hadangan dan Alisson Arnold. Tidak berjaya Gomez di bahagian bawah sekarang ni. McKinney. Ini dia tadi bu Jesse Liverpool agaknya Pak Masra edit menjadi cantik sedikit. Bagaimana kali ini Jones tandukan itu. Oh, entah ke mana, entah ke bulan. Saya tidak nampak penguasaan bola putusan di sini. Robinson sekali lagi di like. Legenda pertahanan tengah pasukan Liverpool di situ berjaya menjadikan gol yang ketiga. Kita masih menanti gol daripada Mo Salah. Come on. Come on. Kita masih lagi menanti gol daripada Mo Salah. Kita terpaksa mengeluarkan match plan. Saya ingin menyerang sekarang ini. Very attacking. Supaya Mo Salah berjaya menjadikan gol. Di manakah kita menyerang untuk memberikan Mo Salah gol? Mo Salah di situ. Tandukan. Ampeh betul Mo Salah. Agak tua sekarang, tapi kualiti yang dia miliki Mo Salah banyak membantu sebenarnya. Soler di situ, Soler cuba melakukan sesuatu di situ. Kita bermain secara attacking. Fantar di sana, di luar sana Pedri. Inilah dia Pedri, pemain Ustal Anau, pemain wonderkid Pak Mar. Bagaimana kali dia masuk ke kotak penalti? Oi, bodoh. Oi, agak bodoh. Pas kepada Salah. 10 minit lagi Salah. Come on, come on, come on, come on Salah. Dan itu dia McKennie. Hanya McKennie sahaja menanduk di mereka. Salah, 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 salah. Kita bermain secara attacking. Hanya 2 minit lagi. Mo Salah ke penata mungkin. Mungkin sudah gemuk dan itulah dia. Mo Salah gagal menjadikan gol. Tetapi yes, bagaimana taktik ini banyak sebenarnya Mo Salah. Ini dia bagaimana Dibu Pedri dan sebagai pemain-pemain 189 gol secara warisannya bersama Liverpool. Dan apabila melihat kualiti, mungkin 3 perlawanan terakhir dia tidak banyak melakukan penampilan, tetapi anda boleh fikirkan 22 gol, banyak-banyak gol. Tapi tidak 35 million dalam 10 musim bersama Liverpool, Mo Salah tetap legenda Liverpool. Kita jumpa di lain hari. See you.